Halo guys, assalamualaikum dan selamat malam guys. Sorry guys, hari ni aku nak try makan ulam. Kita ada ulam, semua ulam ya. Ini salad. So ini ada buah mangga. Ini tak tahu nama dia, bende. Lepas tu ini ada terung, timun, timun panjang, kacang botol. Ini kebikai. So aku ada ayam lagi, ipin-ipin, betul. Goreng, ada ni jagung. Dan aku ada ayam, ayam kicap berempah. So ini aku punya sambal. Sambal ni geng. So guys, aku nak makan dulu guys. So orang yang baru masuk channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe, biar aku boleh buat video yang terbaik ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, first thing, kita try nasi dulu. Nasi kicap. Boleh ni kicap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Green. Ya. Ini pun pedas tu. Kita makan. Ayam yang sedap ni. Ayam makan dulu. Sebenarnya lah aku duduk kampung, aku suka makan ni, rebus ulam je. Ini aku pun favorite lah kalau kat kampung. Ha, ni kacang botol. Dulu mak aku suka tanam ni. So tak payah beli, ambil petik je dari kebun. Ulam tu. Kalau tak apa, mari kita pun semua sedap. Mangga ni memang masam. Dah. Dia punya pedas tu. Pedas kepala. Gaduh ayam dia.
Ini bagian kepalanya. Ini aku beli tadi kat tepi jalan, orang jual. Aku try tapi memang sedap lah dia punya ayam kicap berlempah. Ini masam, ini macam ini ada spice. Memang buat
guys. Kenyang gitu guys. Sambalnya pahit juga. Dan guys. Guys, kalau suka video ni jangan lupa like, share dan subscribe guys. Share kepada semua rakan-rakan korang. So, support aku punya channel. Kalau korang suka aku tengok aku makan macam ni, so korang boleh komen dekat description, tolong komen tu. Dan apa yang korang suggest aku makan lah. So nanti aku tengok, akan tengok komen tu makanan apa. So guys, stay tune, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa anda di next video guys. Salam. Thank you.